Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haji Haidar Nasir, MSI. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Dr. Haja Siti Nurjanah Johantini, MM, MSI. Segenap jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Aisyah. Segenap pembicara dan moderator pengajian Ramadan Pimpinan Pusat Muhammadiyah kali ini. Segenap pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah se-Indonesia. Segenap ketua dan sekretaris majelis, lembaga, biro, dan ortom Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketua dan sekretaris PCIM berbagai manca negara. Pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyah, serta pimpinan daerah Muhammadiyah se-Indonesia. Kami juga menyampaikan salam bagi segenap rekan media yang telah bergabung sore hari ini, dan saat ini acara juga disiarkan secara langsung oleh TVMU. Segenap hadirin yang berbahagia tergabung dalam acara kali ini baik secara daring ataupun luring. Disiarkan langsung dari kantor pimpinan pusat Muhammadiyah kawasan Cikditiro, Yogyakarta, Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar pengajian Ramadan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan berlangsung 3 hari, 4 hingga 6 Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan dengan 16 hingga 18 April 2021 Masehi, dan tahun ini menghadirkan tema Tajdid Organisasi Muhammadiyah di Era Perubahan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah dan juga rahmatnya kita dapat bersilaturahim pada sore hari ini. Dan demi kelancaran acara kita hingga paripurna nanti, marilah bersama-sama acara kita buka dengan basmalah. Selanjutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan melantunkan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Az-Zumar ayat 18. Kepada Saudara Yusuf Ramdan, disilahkan. Bapak Ibu, Yusuf Ramdan adalah mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Program Studi Ilmu Hadis dan juga aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا تفسحوا في المجالس
وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الذين هداهم الله أولو الألباب وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri.
Bapak Ibu hadirin peserta pengajian Ramadan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berbahagia. Selanjutnya, sambutan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kepada beliau Dr. Insinyur Gunawan Budianto MPIPM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI beserta seluruh jajaran anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Pengurus Lembaga Tingkat Pusat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Ibu Ketua Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Dr. Haja Siti Nurjanah Johantini, Bapak Ibu Ketua Pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia, Aisyah, dan juga para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama dan yang selalu utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat iman, takwa dan Islam, dan terutama adalah rahmat kesehatan sehingga sampai dengan bulan ke-13 masa pandemi COVID ini kita masih diberikan kesehatan, komitmen dan sibhoh yang luar biasa untuk tetap amanah menjalankan roda organisasi persyarikatan Muhammadiyah. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dunia dari zaman kegelapan ke zaman kecemerlangan. Bapak Ibu yang berbahagia, pengajian Ramadan 1442 Hijrah Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengambil satu tema yang sangat penting, yaitu tasdid organisasi Muhammadiyah di era perubahan. Tasdid adalah sebuah perkataan yang luar biasa, yaitu sekelompok orang yang mencoba untuk melakukan pemikiran kembali, rethinking terhadap suatu makna, rethinking terhadap suatu arti, dan bahkan rethinking dalam rangka untuk merekonstruksi sebuah gerakan. Bapak Ibu yang berbahagia, kita banyak selalu sudah mendengarkan tentang bagaimana sekarang ini kita memasuki zaman revolusi industri 4.0. Yang terpenting adalah bagaimana isu-isu tentang Internet of Things, semuanya diinternetkan, kemudian adalah munculnya riak-riak artificial intelligence. Yang itu kemudian juga menjadi suatu permasalahan tersendiri buat organisasi Muhammadiyah. Tetapi paling tidak, sadar atau tidak, Muhammadiyah harus berubah karena Muhammadiyah telah berada pada suatu persimpangan jalan. Jika kemudian Muhammadiyah tidak berhasil melakukan perubahan yang mendasar, artinya Muhammadiyah masih menerapkan konsep-konsep organisasi tradisional, maka tidaklah heran jika suatu saat nanti Muhammadiyah akan ditinggalkan oleh era modern yang berjalan lebih cepat. Pandemi COVID-19 merupakan sebuah tools biologi, biological tool yang luar biasa untuk mempercepat proses berlakunya revolusi industri 4.0. Sehingga dengan gegap gempita, kemudian juga dengan tergagap-gagap, kita melihat bahwa organisasi kita harus bisa menyesuaikan diri ya, untuk melakukan perubahan yang luar biasa. Dan kita melihat sekarang ini hampir 2/3 potensi pembelajaran, potensi akademik yang dimiliki oleh Muhammadiyah berada pada titik yang paling rendah. Artinya ini suatu tantangan yang memang harus segera diambil kebijakannya.
Kalau kemudian kita masih menerapkan kaidah-kaidah organisasi tradisional, barangkali lambat atau cepat Muhammadiyah akan berada di lini belakang. Bapak Ibu yang saya hormati, Jepang menyadari bahwa revolusi industri 4.0 ini akan menciptakan yang dinamakan dengan dehumanisasi. Bagaimana kemudian manusia itu diperlakukan sebagai sebuah mesin yang telah kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Dan akhirnya itu terjadi. Bahkan kita melihat bahwa kemudian dengan kemajuan ilmu teknologi informasi, kemudian konsep-konsep teologi itu menjadi berkurang, menjadi melemah. Kita melihat bagaimana semua orang datang ke masjid ketakutan untuk kehilangan kesempatan mendapatkan sinyal handphone, sehingga imam pun tidak berani mengatakan para jamaah, tolong matikan HP. Imam kita masih bertoleransi mengatakan mohon nada deringnya dimatikan. Seolah-olah lebih takut kehilangan sinyal atau seolah-olah lebih takut kehilangan panggilan teman daripada takut untuk keterputusan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas di sini bahwa kemajuan teknologi informasi harus kemudian disesuaikan. Kalau tidak, konsep teologi kita akan semakin runtuh. Kita melihat bagaimana manusia ketakutan untuk kehilangan handphone dibanding ketakutan untuk kehilangan sinar ilahi. Jepang sudah menetapkan, bahkan sudah mengumandangkan mulai September 2020 tentang pentingnya revolusi industri 5.0. Isinya apa? Isinya adalah humanization teknologi. Ya. Menhumanisasikan teknologi. Jepang betul-betul menyadari bahwa apapun juga konsep sosiologi, konsep kemanusiaan itu menjadi pilar dari semua bentuk sisi kehidupan. Oleh karenanya berbeda dengan Indonesia yang sedang dimabuk revolusi isu-isu revolusi industri 4.0, justru Jepang yang merupakan sebuah negara dengan teknologi tinggi telah mulai mengumandangkan pentingnya revolusi humanisasi teknologi. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan demikian kita akan melihat bahwa suatu saat nanti ya, dengan telah berpuluh-puluh kalinya pelaksanaan pengajian Ramadan yang diadakan oleh Majelis Pendidikan Kader ini, maka sudah saatnya di tengah era perubahan kita mulai mencobakan untuk melakukan reartikulasi kader Muhammadiyah. Seperti apakah kader Muhammadiyah? Bagaimana kita bisa memisahkan praktek-praktek keseharian, praktek-praktek bernegara? Mana yang kader Muhammadiyah dan mana yang kader partai politik? Nampaknya kita sedikit bisa berkerut kalau mencoba untuk membedakan kedua kader ini. Oleh karena itu diperlukan suatu reformulasi kader Muhammadiyah, dan tentunya suatu saat nanti ada beberapa segmen yang akan bersifat ahistoris. Tetapi saya pikir penting. Saya pikir ini penting buat Majelis Pendidikan Kader untuk kemudian kemudian mulai mengurangi kegiatan-kegiatan kultural yang mungkin punya kesamaan dari tahun ke tahun, mencoba kembali untuk kita menyesuaikan diri, melakukan matching dengan adanya era perubahan ini. Akhirnya tentunya dengan berharap selalu bahwa Muhammadiyah selalu menjadi bagian dari lini terdepan Islam berkemajuan, artinya bagaimana Muhammadiyah bisa kemudian melakukan kompensasi terhadap situasi terakhir, ya, apa yang dilanda oleh dunia ini, dengan kebijakan-kebijakan yang nantinya tentunya akan selalu dinantikan oleh umat persyarikatan Muhammadiyah. Dan saya pikir perlu saya tekankan bahwa memang sudah saatnya kita meletakkan masa depan persyarikatan Muhammadiyah itu kepada kader-kader yang kita siapkan betul, mereka tertempa untuk berada di dalam gelombang-gelombang era perubahan. Terima kasih atas perhatiannya.
nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada beliau Bapak Gunawan Budianto. Dan Bapak Ibu, kami sampaikan informasi tentang seleksi bersama masuk perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah atau SBMPTMU 2021. SBMPTMU pada tahun ini diikuti oleh 84 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah di seluruh Indonesia. Pada satu kali pendaftaran, pendaftar dapat memilih 4 pilihan program studi, yaitu program studi kedokteran dan kedokteran gigi, serta program studi lainnya pada perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang berbeda. Pendaftaran SBMPTMU 2021 gelombang pertama sudah dibuka mulai tanggal 12 April 2021 hingga 4 Juni 2021. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat mengunjungi website sbmptmu.id dan dapat menghubungi nomor WA admin 081388111912. Kami juga menginformasikan untuk proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun akademik 2021-2022 kembali membuka program beasiswa Dr. Muhammadiyah untuk tahun ke-11 bagi calon mahasiswa baru program studi kedokteran dan kedokteran gigi. Beasiswa tersebut akan diberikan kepada kader Muhammadiyah yang berasal dari Panti Asuhan Muhammadiyah Aisyah, Pondok Pesantren Muhammadiyah Aisyah, dan SMA atau MA Muhammadiyah seluruh Indonesia yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pendaftaran sudah dibuka sampai dengan tanggal 7 Mei 2021 dan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat mengunjungi web admisi.umy.ac.id atau melalui telepon di 0274387648 dan WhatsApp admin di 0813283238 37. Baik, Bapak Ibu peserta pengajian Ramadan yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepada beliau Dr. Haji Ari Ansori MAG disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi an'amana nikmatan katsirah, nikmatan wafirah, wahia nikmatul iman wal islam, wahia nikmatus sihah, wahia nikmatu hadhil jalsah bizum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSc. Yang terhormat anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Dr. Hajah Siti Nurjanah Juhantini MM, yang terhormat anggota Pimpinan Pusat Aisyah, yang terhormat Ketua dan Sekretaris Majelis Lembaga Biro Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang terhormat Ketua MPK PWM se-Indonesia, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Organisasi Otonom Tingkat Pusat, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua PWM se-Indonesia, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua PWA se-Indonesia, yang terhormat Ketua PDM se-Indonesia, yang terhormat Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, apakah itu BPH, Rektor, Wakil Rektor,
dekan, dan semuanya Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris PCIM di berbagai macam negara atau sedunia, dan hadirin hadirat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tentu bersyukur pada Allah, mengucapkan Alhamdulillah atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, karena Allah lah pencipta langit, bahkan langit-langit, samawat, wal-ard, dan bumi. Kita berada di dalamnya. Salam, salam semoga tetap di haribaan Nabi Besar Muhammad SAW, karena beliulah yang diberi risalah. Risalah ini dari Allah ditujukan kepada kita semua untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Pertama, saya masih ingat ketika Profesor Dr. Kiai Haji Yunahar Ilyas Allah Yarham memberi materi di Forum Aisyah. Beliau berpesan, kita sudah on the right track, sudah tepat berada di jalur berislam dan bermuhammadiyah. Karena bermuhammadiyah berarti ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib, conditio sine qua non. Yang kedua, tema pengajian kali ini adalah tajdid organisasi Muhammadiyah di era perubahan. Ketika itu pimpinan pusat Muhammadiyah memanggil MPK untuk diajak mempersiapkan pengajian kali ini. Salah satu ketua PP Muhammadiyah, yakni Bapak Ustadz Kiai Haji Hajrianto Yutuhari, Duta Besar LBBP luar biasa berkuasa penuh untuk Lebanon, mengutip salah satu hadis, Inna Allaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha amra diniha. Dengan dasar itu, maka kuatlah tema ini menjadi tajdid organisasi Muhammadiyah di era perubahan. Memang situasi sekarang terjadi, di satu sisi terjadinya semangat proyek on Belt One Road atau Obor China, dan war on Islam ala Barat, walaupun kini sudah banyak orang Barat memeluk Islam. Kemudian dimanfaatkan oleh kebangkitan sekuler kiri Indonesia, sehingga seolah-olah dituduhkan bahwa agama merupakan musuh Pancasila. Di sisi lain, sesungguhnya agama Islam, walaupun tidak dibela oleh orang-orang Islam pun, niscaya tetap eksis dan berkembang. Sebagaimana kita tahu dalam firman Allah, yuriduna liyutfi'u nurallah bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karyal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Islam, cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Ekstremnya, walaupun tanpa dibela oleh organisasi seperti Jamiatul Khair, organisasi seperti Al-Irsyad, organisasi seperti Syarikat Islam, organisasi seperti Persatuan Islam, bahkan Muhammadiyah pun, Islam akan tetap jaya. Tetapi kewajiban muslimin dan mukminin ialah seperti yang tertera dalam surat Ali Imran ayat 142, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, atau di ayat yang lain, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yang pertama tadi, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang bersabar. Jadi dakwah dan jihad serta jihad semuanya ini adalah dalam rangka pengabdian kita kepada Allah. Yang ketiga, terkait dengan pencerahan, tanwir.
Karena Muhammadiyah tradisinya selalu memberikan pencerahan, maka harus disampaikan bahwa orang-orang cerdas dan mulia menurut Rasulullah adalah orang yang banyak akal, yang cerdas, ialah orang yang memperhitungkan keadaan dirinya dan suka beramal untuk mencari bekal sesudah matinya. Bahkan menurut Utsman bin Affan, orang yang cerdas adalah orang yang mampu introspeksi, introspeksi diri dan melakukan amal untuk kehidupan setelah mati. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang akan yang ada di sisi Allah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Yang keempat, perlu disinggung juga, what next setelah COVID-19. Ini ada metafor di dalam Al-Quran. Maka apabila mereka naik kapal, kalau sekarang bisa kapal terbang, mereka berdoa, mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza raqibu fil fulk ta'allah mukhlisina lahuddin falamma najhum ilal bar idahum yusrikun. Jadi ketika ada goncangan di pesawat, kita berdoa DP-DP kepada Allah, mendekat kepada Allah. Begitu juga setelah COVID nanti menjauh, jangan sampai kita menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, segenap warga Muhammadiyah perlu senantiasa istiqomah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Terakhir, terima kasih kepada para narasumber pengajian Ramadan 1442 Hijriah. Atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Kader MPK PP Muhammadiyah mengucapkan terima kasih atas kepesertaan by Zoom ini, Bapak Ibu Saudara, pada pengajian Ramadan ini. Kami berharap kepesertaan ini tuntas, dimohon tuntas hingga hari Ahad 18 April 2021 atau 4 sampai 6 Ramadan 1442 Hijriah. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrul minallah pun qarib, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada beliau Bapak Haji Ari Ansori dan Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya, pidato kunci oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk itu kepada beliau Profesor Dr. Haji Haidar Nasir, MSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Yang saya hormati anggota pimpinan pusat Muhammadiyah, ketua umum dan anggota pimpinan pusat Aisyah, para pimpinan majelis lembaga dan organisasi otonom Muhammadiyah, para pimpinan wilayah Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah dan Aisyah di berbagai negara, ketua majelis pendidikan kader dan segenap anggota selaku penyelenggara, rektor
dan Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selaku pelaksana pengajian Ramadan, para pimpinan amal usaha dan segenap peserta pengajian Ramadan pimpinan Pusat Muhammadiyah yang jumlahnya cukup besar dari seluruh wilayah dan daerah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memulai pengajian Ramadan untuk selama 3 hari atau 3 malam ke depan. Atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, saya menyampaikan terima kasih pada Majelis Pendidikan Kader dan Universitas Muhammadiyah atas pelaksanaan pengajian Ramadan tahun ini sebagaimana juga tahun-tahun sebelumnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, termasuk Robert W. Hefner, Prof. Aji Umardi Azra, ada juga Prof. Jun Kim, Prof. Dahlan Iskan, dan semua narasumber dari anggota PP Muhammadiyah serta dari sejumlah lembaga lain. Pengajian Ramadan ini mengambil tema yang penting, tajdid organisasi di era perubahan. Tadi telah disinggung oleh Rektor Universitas Muhammadiyah yang sambutannya cukup menggugah, juga dari Ketua Majelis Pendidikan Kader Dr. Ari Ansori yang telah mendalam membahas tentang aspek organisasi dan pencerahan. Kita memang ingin bermuhasabah, melakukan kajian ke dalam, bagaimana kita melakukan usaha tajdid atau pembaharuan organisasi di tengah perubahan yang begitu kompleks saat ini. Tajdid punya makna al-i'adah, mengembalikan sesuatu pada tempatnya, tapi juga punya makna al-ihya, menghidupkan sesuatu yang dianggap telah redup atau mati. Juga punya makna al-ba'ats, yakni membangkitkan sesuatu yang dipandang stagnan atau zumud. Bahkan dalam makna yang konstruktif, tajdid punya makna islah atau al-islah, yakni melakukan usaha konstruksi dan rekonstruksi atau memperbaiki dan membangun. Tadi Ketua Majelis Kader sudah mengutip hadis Nabi, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'atin sana mayujaddidu laha dinaha. Makna mayujaddidu, biarpun di depannya adalah fi'il yang bersifat mufrad, tetapi punya makna bukan hanya pada orang per orang, tapi man di sana adalah juga bisa kolektif. Bahkan menurut Yusuf Qaradawi, man di situ juga punya makna bisa organisasi atau institusi. Artinya bahwa biarpun tidak persis pada setiap 100 tahun lahir pembaharu, semangat dari hadis Nabi itu adalah agar kita pembawa misi salah Islam melanjutkan perjuangan Nabi akhir zaman, yakni bagaimana kita selalu berusaha memperbaharui pemahaman kita, pelaksanaan kita, bahkan berbagai aspek dari
membumikan Islam sebagai ajaran, satu di antaranya melalui organisasi persyarikatan Muhammadiyah. Kiai Dahlan dengan pemahaman tentang makna al-ashar sebagai al-shariah, sebagai konsep dan konteks menghadirkan peran kita di ruang dan waktu yang terus berubah, mengajarkan surat al-ashar dalam tempo yang cukup lama, yakni sampai 7 dan 8 bulan menurut Kiai Haji Suja. Surat al-ashar ini surat yang pendek tetapi mengandung makna yang mendalam. Sampai Imam Syafi'i mengatakan law tadabbarun nas hadhis surah la wasi'atkum, andai kata semua orang itu memperdalam dan memahami surat ini, semuanya tercakup dari surat ini. Apa yang dilakukan oleh Kiai Dahlan dengan surat Al-Ashr, surat Al-Ma'un, surat Ali Imran ayat 110, dan 17 pokok surat Al-Quran, serta 7 ajaran yang dia tanamkan kepada para siswa, murid, dan sahabatnya saat itu di generasi awal Muhammadiyah, menunjukkan usaha untuk melakukan tajdid ajaran Islam dalam pelaksanaannya dalam berbagai makna sejak al-i'adah, al-ihya, al-ba'ats, bahkan juga al-islah, bukan tajdid dalam makna yang purifikasi semata-mata, bukan hanya mengembalikan umat pada ajaran Islam yang murni, tetapi lebih dari itu melakukan rekonstruksi terhadap pelaksanaan ajaran Islam, alam pikiran dan orientasi tindakan seluruh umat Islam yang dipelopori oleh Muhammadiyah. Karena itu, meskipun kita membahas pada hari ini tentang tajdid organisasi Muhammadiyah di era perubahan, maka tajdid organisasi itu juga akan terkait dengan alam pikiran para aktor, yakni kita anggota kader dan pimpinan Muhammadiyah di seluruh tingkatan dan struktur organisasi, tapi juga terkait dengan struktur organisasi itu sendiri, lebih dari itu juga terkait dengan value atau nilai-nilai yang akan menjadi fondasi pembaharuan organisasi dan membawa organisasi menjadi lebih maju, bahkan tidak lepas juga dari budaya dan lingkungan di mana organisasi itu berada. Dengan kata lain, ketika kita membahas tentang tajdid organisasi, maka aspeknya adalah pada aspek struktur atau kelembagaan dari organisasi itu dalam berbagai kaitannya dengan aktor dan nilai, dengan budaya dan lingkungan di mana Muhammadiyah itu berada. Dalam konteks ini, maka pertama, kita harus mencoba memposisikan kembali bagaimana dan seperti apa organisasi Muhammadiyah ini. Masyarakat luas dan kita yang ada di dalam sudah begitu lekat dengan predikat bahwa Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang modern, yang reformis, atau dalam istilah yang khusus, organisasi Islam tajdid atau pembaharuan. Makna tajdid, modern, dan reformis itu begitu luas cakupannya. Menurut Prof. Mukti Ali, satu di antara ciri kemodernan Muhammadiyah adalah kemampuannya melakukan reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Dr. Alfian
mengkategorisasikan Kiai Dahlan sebagai penggerak pembaharuan yang punya tiga dimensi, sebagai the religious reforms, sebagai sosok yang membawa the social change, bahkan juga menghadirkan Muhammadiyah sebagai the political force dalam makna pergerakan kebangsaan. Deli Karnur memberi karakter Muhammadiyah biarpun selalu dikategorisasikan sebagai gerakan Islam modern bersama yang lain. Tetapi kata dia, Muhammadiyah tampil lebih moderat ketimbang gerakan Islam yang punya makna revivalisme Islam. Bung Karno bahkan menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang progresif atau berkemajuan. Biarpun dia ketika di ND dia melakukan kritik bahwa sebagian orang Muhammadiyah di ND masih konservatif dalam alam pikirannya. Dan ketika dia pindah atau dipindahkan ke Bengkulu, dia juga mengkritik Muhammadiyah sebagai organisasi yang masih menggunakan hijab yang dia sebut sebagai perlambang dari permudakan modern. Banyak para ahli dan tokoh mengkategorisasikan Muhammadiyah sebagai gerakan reformis, modern, dan tajdid. Dalam gerakan politik kebangsaan, William Schaeffer, dia mengkategorisasikan Muhammadiyah sebagai Islamic modernism yang lebih berfokus pada pergerakan membangun Islamic society ketimbang berorientasi pada pembentukan Islamic State. Dan inilah yang membawa gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan modern yang bergerak di bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, dan membangun dirinya kekuatan yang punya daya tawar dalam pergerakan modernisme. Seiring dengan perjalanan waktu, Muhammadiyah usia 108 tahun, begitu juga Aisyah dan seluruh organisasi otonom yang ada di dalamnya, tentu selalu ada kekurangan dan hal-hal yang tercecer yang harus kita muhasabah, termasuk pada hari ini. Nakamura tahun 2010 melanjutkan penelitian dia sebelumnya, yang dalam penelitian sebelumnya dia mengkonstruksi Muhammadiyah sebagai organisasi yang banyak wajah dengan berbagai aspeknya yang begitu lentur. Tahun 2010 dia melakukan kritik. Seiring dengan perkembangan zaman, kata dia, ketika pemahaman keagamaan Islam yang begitu beragam di Indonesia dan di fora dunia, Muhammadiyah mulai kurang dinamis dan progresif. Muhammadiyah perlu mencari identitas dengan memformulasikan lagi semangat awal, semangat ma'un dan pergerakan pembaharuannya. Muhammadiyah, kata dia, perlu merevitalisasi pergerakannya saat ini. Ketika ini sebagai sebuah perbandingan, kita boleh suka atau tidak suka, tetapi sesekali kita perlu mendengar kritik orang. Secara organisasi, kata dia, beberapa pengamat menilai bahwa Muhammadiyah kini kalah dinamis dibanding dengan NU di dalam ideologi pergerakannya yang kontemporer. Organisasi yang dulu diasosiasikan dengan kaum sarungan dan kolot itu, kata dia, kini tampak lebih progresif dan reformis, terutama dalam pemikirannya sejak dipimpin oleh Abdurrahman Wahid tahun 80-an. Kritik ini saya pikir perlu menjadi perhatian kita, tanpa perlu kita menjadi jatuh diri karena kritik. Dalam perkembangannya, sebagian orang Muhammadiyah mengasosiasikan pergerakan Islam modern, reformis, dan tajdid dengan revivalisme Islam. Padahal revivalisme Islam menurut para ahli lebih bersifat reaktif untuk mengembalikan
situasi yang mundur dari Islam dengan selalu reaksi modernisme yang dipandang sebagai sekularisme dan liberalisme serta westernisasi. Pergerakan-pergerakan Muhammad bin Abdul Wahhab, juga As-Sanusia, Sahwaliullah, dan berbagai gerakan yang sering disebut dengan revivalisme Islam, itu merupakan satu contoh dari pergerakan Islam yang bersifat revivalis, tajdid di dalam makna yang purifikasi. Muhammadiyah tidak dalam posisi yang sama dan sebangun dengan itu. Karena itu dalam era tahun 2000-an yang kemudian dikodifikasi oleh Majelis Tarjih bahwa tajdid Muhammadiyah punya makna purifikasi dan dinamisasi. Yang kalau kita rujuk tadi bukan hanya dalam konsep i'adatu syai'i kal mubtada, juga al-ihya, al-ba'as, dan al-islah. Inilah yang perlu kita maknai bersama, bagaimana mengembalikan tajdid dalam makna yang luas, yang boleh jadi dalam perkembangan tertentu sebagian orang Muhammadiyah mengalami bias atau tidak mampu menangkap semangat tajdid yang luas pada generasi awal. Beberapa fenomena yang perlu kita jadikan muhasabah dalam perkembangan terakhir. Pertama, ketika kita menghadapi COVID-19 dan PP Muhammadiyah bersama Tarjih mengeluarkan pedoman sampai dua kali Ramadan dan Idul Fitri, juga dalam kegiatan sehari-hari ibadah yang mencoba kaifiahnya demi karena kedaruratan dipindah ke rumah, ada sebagian dari warga Muhammadiyah dan pimpinan Muhammadiyah melakukan respon yang kurang sebagaimana mestinya. Ada asumsi-asumsi yang selalu tidak pas. Orang Muhammadiyah tidak perlu takut COVID, takutlah kepada Allah. Kenapa beribadah ikut mazhab WHO, bukan ikut mazhab Islam dan Rasul? Akidah kita sudah mulai berbelok dengan COVID ini. Padahal sesungguhnya Tarjih dan PP Muhammadiyah telah meletakkan pandemi ini di dalam konteks risalah Islam dan ajaran Islam sebagaimana mestinya. Untuk hifduddin, hifdun nafas, hifdul akal, hifdun nasr, dan hifdul mal secara keseluruhan. Pemaknaan ini juga penting agar kita tidak menjadi bagian dari kelompok yang reaktif dan konservatif di dalam menghadapi perubahan dan kondisi yang kontekstual. Ketika dulu dan dalam perjalanan selanjutnya, Muhammadiyah selalu memelopori pergerakan dan pemahaman serta praktek Islam yang bisa memberi solusi. Yang kedua, pengelolaan organisasi memang pada sebagian kita masih bersifat konvensional. Ketika tadi disebut oleh Rektor UNY, kita masuk pada revolusi 4.0. Kita sebagian agak gagap menghadapi revolusi IT. Karena itu PP Muhammadiyah dengan berbagai lembaga dan amal usahanya mencoba untuk melakukan usaha-usaha pengelolaan organisasi secara online yang lebih bagus dan lebih canggih, termasuk mengelola berbagai macam syiar, publikasi, dan relasi kita lewat pusat syiar digital Muhammadiyah. Tetapi tentu ini harus meluas sampai ke bawah, bahwa di era ini kita perlu semakin canggih melakukan ikhtiar usaha bagaimana menghadapi revolusi 4.0, organisasi kita juga makin modern. Fenomena ketiga yang perlu kita baca. Dulu orang mengatakan bahwa Muhammadiyah itu merupakan fenomena perkotaan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Muhammadiyah sudah hadir
menjadi bagian dari proses perkotaan itu, di mana gejala itu menjadi gejala yang sangat penting. Apakah Muhammadiyah hadir di pusat-pusat kemajuan, di kalangan kaum profesional, kelas menengah ke atas, birokrasi, dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan ini juga penting agar kita hadir sebagai kekuatan yang tetap eksis dalam masyarakat kota menengah ke atas, tetapi bersamaan dengan itu kita hadir juga dalam masyarakat yang luas, di pedesaan, di daerah-daerah marginal, dan kelompok lainnya. Kita perlu membaca juga fenomena yang berada di luar, yakni bagaimana sekarang kelompok-kelompok Islam dengan berbagai pandangannya begitu ragam dan hadir di tengah-tengah masyarakat kita, yang tentu juga ini menjadi bagian dari kemajuan Islam, tetapi juga bagi Muhammadiyah bagaimana usaha untuk melakukan ikhtiar pastabiqul khairat. Kita juga sekarang dihadapkan pada realitas baru yang menurut Dr. Kunto Wijoyo disebut gerakan atau kelompok muslim tanpa masjid, yakni anak-anak muda dan mereka kaum muslim yang tidak teridentifikasi dan berafiliasi pada organisasi-organisasi kemasyarakatan yang mainstream, yang ini juga memerlukan usaha dakwah kita yang mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan. Kita juga sekarang dihadapkan pada kehidupan perkembangan kontemporer, baik dalam kehidupan bangsa maupun dunia secara global, yang ruang sosial, kebudayaan dan orientasinya semakin inklusif, multicultural, dan juga memperluas area relasi sosial yang bersifat melintasi. Persoalan-persoalan ini tentu perlu menjadi perhatian kita Muhammadiyah, bagaimana menghadirkan organisasi kita sebagai pergerakan Islam yang modern, maju, dan membaharu. Anggota PP dan segenap peserta pengajian Ramadan yang saya muliakan, ada beberapa agenda yang perlu menjadi perhatian kita di dalam agenda tajdid organisasi Muhammadiyah di era perubahan. Yang pertama, rekonstruksi teologis dan ideologis. Kita secara keseluruhan, Muhammadiyah secara kelembagaan, alhamdulillah, dalam pikiran-pikiran modern, maju dan tajdid, sesungguhnya berada di paling depan. Pemikiran-pemikiran yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih, baik dalam konteks pemikiran Manhaj Tarjih Bayani Burhani dan Irfani, sebagai ikhtiar dan merupakan bentuk dari tafsir yang luas dan mendalam, ini merupakan sesuatu yang baru, yang mungkin tidak dikembangkan oleh organisasi yang lain. Tafsir At-Tanwir dengan bertahap merupakan terobosan dari organisasi Islam kita Muhammadiyah. Fikih-fikih kontemporer yang dikeluarkan oleh Tarjih merupakan bagian dan wujud dari kemajuan berpikir dan pembaruan Muhammadiyah di abad kedua ini dalam hal rekonstruksi teologis dan ideologis. Jika saya di bagian awal tadi sengaja mengutip pendapat orang tentang kemajuan pemikiran di tempat lain, agar kita tidak lengah dan kemudian juga agar kita tidak terbawa dalam penyakit masa lampau yang bersifat tradisional. Nah, konteks ini sesungguhnya memerlukan juga aktualisasi baru yang lebih masif sampai ke bawah, juga dalam konteks dan pemikiran yang lain. Di tengah berbagai pemikiran yang mungkin cenderung ekstrim saat ini, baik yang ekstrim cenderung literal, serba tekstual,
dan mungkin cenderung ingin kembali ke salaf dalam makna yang parsial. Sementara di pihak lain, juga atas nama pembaharuan mungkin terlalu maju, terlalu progresif, sehingga menjadi cenderung sekular dan liberal karena menggunakan alat-alat pemikiran yang tidak selepas dengan referensi Islam yang banyak di Burhani dan Irfani. Tarik menarik pemikiran-pemikiran yang ada di dua kutub ekstrem ini sesungguhnya memerlukan al-badil, al-fikriyah, atau pemikiran alternatif. Pemikiran alternatif inilah yang sesungguhnya perlu kita hadirkan dari Muhammadiyah. Dan alhamdulillah kita sudah mendeklarasikan, bahkan menjadi alam pikiran dan diksi umum, yakni Islam berkemajuan dan gerakan pencerahan. Tetapi dalam konteks rekonstruksi organisasi, Islam berkemajuan dan gerakan pencerahan ini perlu menjadi sebuah pemikiran yang utuh, yang menjadi pedoman, menjadi panduan bagi Muhammadiyah secara keseluruhan, supaya tidak terjadi lag seperti kita menghadapi pandemi dalam beberapa waktu ini. Dengan pemikiran Islam berkemajuan dan gerakan pencerahan yang disusun secara sistematik dan tentu kita harapkan akan menjadi agenda dalam muktamar yang akan datang, di mana steering committee sudah membahas soal ini dalam seminar-seminar kita, maka akan melengkapi dan menjadi satu kesatuan dengan pemikiran-pemikiran Islam sebelumnya, baik melalui Munas Tarzi maupun yang langsung diputuskan oleh Muktamar Muhammadiyah. Yang kedua, dalam konteks yang lebih spesifik, Muhammadiyah perlu merumuskan kembali fikih dakwah Muhammadiyah yang baru, Fikhul Zadid fi Tariqid Dakwah Al-Muhammadiyah. Kita sudah memiliki dakwah kultural sebagai sebuah konsep yang bagus. Kita sudah memiliki dakwah komunitas yang diputuskan dalam muktamar tahun 2015 di Makassar. Tetapi bagaimana ini menjadi satu kesatuan dengan fikhud dakwah Muhammadiyah? Karena dalam kenyataannya, sebagian warga Muhammadiyah, para mubalig Muhammadiyah, merujuk fikhud dakwahnya mungkin pada pemikiran-pemikiran yang berbeda dari Muhammadiyah. Fikhud dakwah Muhammadiyah ini termasuk mencakup rekonstruksi makna dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang boleh jadi saat ini memaknainya hanya dalam satu dimensi yang bersifat purifikasi atau mungkin bersifat tekstual layanisme. Dalam konteks ini, karena konstruksi dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang terbatas, nanti kita akan menghadapi kendala dalam menghadapi berbagai arus perubahan dalam konteks zaman yang sangat kompleks saat ini. Boleh jadi konstruksi Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang di masa lalu sesungguhnya tidak lahir dari konstruksi zaman Kiai Dahlan, tapi dalam missing link pergerakan Muhammadiyah yang sampai saat ini kita agak susah dicari rujukannya. Maka daripada kita melihat ke masa lampau, lebih baik ke depan kita rumuskan fikih dakwah Muhammadiyah yang memiliki 5 kriteria. 1, menggunakan pendekatan bayani, burhani, irfani secara terpadu, bukan pendekatan bayani atau literal atau skriptural semata, termasuk di dalamnya dari fikih dakwah itu tentang dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Yang kedua, dikembalikan pada cara dakwah atau prinsip dakwah Al-Quran, bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sebab boleh jadi apa yang kita praktekkan selama ini
tidak langsung merujuk pada tiga cara kita berdakwah. Yang ketiga, perlu reorientasi dari dalam istilah pernyataan pikiran Muhammadiyah tahun 2010, yakni al-jihad lil mu'arradah ila jihad lil muwajjaha. Dari orientasi yang selalu reaktif konfrontatif pada pendekatan muwajjaha, konstruktif yang memberi alternatif dan solusi. Yang keempat, terintegrasi dengan dakwah kultural dan dakwah komunitas yang sudah dirumuskan sebagai manifestasi dan kebaruan di gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Konsep ini yang kelima harus merupakan satu kesatuan dengan Islam berkemajuan dan gerakan pencerahan. Reformulasi atau tajdid dalam fikhud dakwah Muhammadiyah ini menurut saya menjadi penting untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Muhammadiyah ke depan. Yang kedua, dalam pembaharuan dalam tata kelola organisasi, kita memang masih berada dalam cara yang peralihan dari klasik ke modern. Karena itu kita harapkan ke depan para ahli nanti dalam hari-hari ini dan ke depan membahas bagaimana organisasi kita yang sebenarnya dasarnya sudah modern, berprinsip pada sistem, tidak pada orang, kemudian ada objektivitas termasuk regulasi kepemimpinan dan berbagai aspeknya, tapi menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih baru lagi, sehingga kemudian memberi corak yang lebih efektif, dinamis, dan progresif. Artinya Muhammadiyah memang betul seperti Pak Ari Ansori sampaikan, sudah di dalam garis yang benar. Tetapi menghadapi perkembangan baru, kita perlu pendekatan-pendekatan yang baru, tanpa menjadikan organisasi itu serba instrumental yang terkelupas dari value, dari nilai, dari manusia, dan dari konteks budaya di mana Muhammadiyah hidup, berada, bertumbuh, dan berkembang. Muhammadiyah tidak bisa menjadi kekuatan raksasa seperti perusahaan-perusahaan raksasa. Muhammadiyah tetap adalah pergerakan dakwah, pergerakan kemasyarakatan yang memiliki sistem organisasi modern, dan sistem organisasi modern tidak boleh juga mereduksi nilai-nilai dan keberadaan manusia yang ada di dalamnya. Yang ketiga, revitalisasi amal usaha. Alhamdulillah, amal-amal usaha kita sudah menjadi pilar yang strategis bagi kemajuan Muhammadiyah. Di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan amal usaha ekonomi, Muhammadiyah, kalau dibanding dengan generasi organisasi Islam lain, berada di depan. Tetapi kita punya agenda juga, bagaimana mengangkat amal-amal usaha yang mikro, kecil, menengah untuk bertumbuh menjadi kuat. Juga yang sudah besar menjadi mampu bersaing dengan amal-amal usaha lain yang sekarang juga bertumbuhan di bidang pendidikan, kesehatan, dan organisasi lain yang sesungguhnya juga dalam beberapa hal kita mulai tertinggal dari sebagian mereka. Konteks ini perlu juga menjadi perhatian bagi para pimpinan amal usaha agar mampu mengembangkan kepemimpinan yang membawa pembaharuan di amal usahanya. Yang keempat, yang menjadi agenda penting bagi kita adalah gerakan jamaah atau gerakan komunitas yang dasarnya sudah kita miliki dari Muktamar Muhammadiyah ke 37 tahun 68 lewat gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Kemudian pada tahun 2015 dari Muktamar di Makassar dengan gerakan komunitas. Tetapi bagaimana implementasinya? Tentu nanti kita dengarkan masukan-masukan dari para narasumber
soal ini. Saya ingin mengutip survei-survei yang sering juga membuat kita jengah, tetapi tidak ada salahnya untuk menjadi masukan, biarpun kita tetap perlu kritis terhadap hasil survei ini. Dalam berbagai survei dari lembaga survei, anggota Muhammadiyah selalu menempati posisi yang kecil. Saya tidak ingin mengutip banyak angka, tetapi memang prosentasenya kecil. Boleh jadi, memang dulu Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern dan lebih bergerak dalam pembaharuan, tidak banyak anggotanya karena mereka yang awam dan tradisional tentu belum bersambung dengan alam pikiran Muhammadiyah. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, ketika ada pergerakan-pergerakan kecil, ormas-ormas kecil, dan pergerakan lainnya yang bisa mampu ke basis masyarakat dan menjadi kelompok-kelompok penggerak yang luar biasa, maka tidak ada salahnya, bahkan menjadi penting dan niscaya bahwa kita mencoba mempertanyakan bagaimana kehadiran Muhammadiyah di basis massa umat dan masyarakat luas yang sekarang sesungguhnya sudah mencair antara yang tradisional dan modern, antara yang santri dan abangan, dan berbagai macam kategorisasi lainnya. Jangan sampai, atau mungkin juga karena pendekatan-pendekatan dakwah dan cara kita hadir di tengah masyarakat kurang bisa mampu bersifat populer, belum bisa mampu menyentuh masyarakat awam, dan pendekatan-pendekatan lain yang mungkin kontraproduktif, yang menjauhkan kita dari arus besar umat dan masyarakat luas, maka penting kita mempertanyakan bagaimana pergerakan kita Muhammadiyah dan perlunya rekonstruksi dalam gerakan jamaah dan komunitas yang nanti kita dengarkan masukan dari para ahli. Yang berikutnya, kita yang kelima adalah peran kebangsaan. Alhamdulillah, Muhammadiyah dalam setiap periode berada di dalam posisi yang tepat dalam berbagai dinamika kehidupan kebangsaan. Sebelum Indonesia merdeka ketika menghadapi penjajahan, setelah Indonesia hadir pada masa Orde Lama, Orde Baru sampai setelah reformasi, pola Muhammadiyah tetap sama, yakni hadir sebagai gerakan dakwah, gerakan kemasyarakatan, dan tanpa mengidentifikasikan diri atau berperilaku sebagai gerakan politik atau organisasi politik. Rujukan-rujukannya pun sangatlah kokoh. Baca poin 5 MKCH, 10 sifat kepribadian Muhammadiyah, Kitab Muhammadiyah 71, dan disempurnakan Kitab Denpasar 2002, berbangsa dan bernegara. Konsep revitalisasi visi karakter bangsa, Indonesia berkemajuan, dan terakhir hasil Muktamar Makassar, Negara Pancasila, Darul Ahdi, Wasyahada. Pertanyaannya dan tuntutan serta agenda buat kita adalah bagaimana anggota, kader, dan pimpinan melakukan usaha rekonstruksi diri agar bisa memposisikan di dalam posisi organisasi yang berdasar pada pijakan-pijakan yang sangat kaya, lengkap, dan sesungguhnya juga lentur. Mungkin karena kurang pemahaman, kurang membaca, sekaligus juga ada tarikan-tarikan yang situasional, di mana sebagian kita mungkin larut di dalam keadaan tertentu, lalu kita menjadi tidak lagi betul-betul berada di dalam posisi poin 5 MKCH, Kitab Kepribadian, Negara Pancasila, Darul Ahdi Wasyahada, dan pemikiran resmi Muhammadiyah. Dan ketika sebagian kita atau sebagian besar kita berada dalam posisi itu, justru dianggap tidak sebagaimana mestinya. Karena itu dalam pengajian Ramadan ini, dengan kerendahan hati,
saya selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah mengajak kepada seluruh anggota, kader dan pimpinan persyarikatan amal usaha Ortom Majelis Lembaga dan seluruh struktur yang ada di persyarikatan Muhammadiyah untuk mari kita belajar kembali, membaca kembali, menghayati kembali, dan jadikanlah pedoman prinsip-prinsip dan konsep ideologi Muhammadiyah tadi sebagai rujukan di dalam peran kebangsaan dan kenegaraan kita. Insya Allah kita akan tetap mampu menjaga marwah muru'ah dan kepribadian Muhammadiyah, tetapi juga dinamis dan progresif di dalam menghadapi keadaan. Jangan sampai kita punya konsep-konsep marwah muru'ah yang sesungguhnya tidak berdasar pada prinsip-prinsip ideologi dan pemikiran resmi Muhammadiyah karena mengikuti alam pikiran sendiri dan kepentingan-kepentingan sendiri. Mudah-mudahan dan insya Allah tidak akan ada anggota kader dan pimpinan Muhammadiyah yang berkecenderungan seperti itu. Dinamika yang kita hadapi dalam konteks keumatan dan kebangsaan saat ini jauh lebih kompleks. Karena itu keseksamaan, kecerdasan, fleksibilitas menjadi sangat penting dengan tetap bertumpu pada prinsip-prinsip dan integritas persyarikatan dan ideologi Muhammadiyah. Jangan sampai seperti asumsi sejumlah orang bahwa sebagian kalangan muslim Indonesia saat ini karena menggunakan pola pikir lama dan tidak siap dengan dinamika baru kebangsaan, mereka seperti ditulis oleh Carol Carson mengalami dua penyakit. Pertama, muslim apologetik, yang kedua search mentality. Muslim yang cenderung apologi terhadap keadaan lalu mereaksi dengan cara yang juga apologi. Yang kedua, ada mentalitas terkepung, terkurung, terzalimi, dan terkungkung yang kemudian kita menjadi tidak seksama di dalam menghadapi dinamika. Disinilah pentingnya kemampuan Muhammadiyah dalam beradaptasi, berakomodasi, bernegosiasi dengan keadaan, tetapi juga berpijak di atas prinsip, kepribadian, dan nilai-nilai ideologis Muhammadiyah. Dan kami di PP Muhammadiyah, dan kita semua dari pimpinan cabang ranting, daerah dan wilayah serta amal usaha, berani menjaminkan bahwa integritas kami, anggota pimpinan Muhammadiyah, dimanapun berada, tetap kuat dan kokoh, dan insya Allah tidak goyah oleh apapun yang bersifat situasional dan duniawi. Muhammadiyah tumbuh dan berkembang karena kekuatan kepemimpinan yang seperti itu. Dan mudah-mudahan dalam Ramadan ini kita juga akan terus memperkokoh integritas tetapi juga kecerdasan dan alam pikiran yang tajdid seperti itu. Yang terakhir, agenda internasionalisasi Muhammadiyah. Insya Allah dengan perkembangan pimpinan cabang ranting Muhammadiyah Aisyah, cabang istimewa, dan insya Allah dengan amal usaha kita yang kita perluas ke mancanegara, pergerakan Muhammadiyah secara membumi dan tanpa ada dalam platform yang fata morgana, kita akan menyebarluaskan alam pikiran Islam berkemajuan, alam pikiran Islam yang tajdid dalam forum dan dunia internasional. Dalam konteks inilah, maka perlu juga didukung oleh kekuatan kader kita, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk betul-betul mengoptimalkan kemampuan, ilmu, pengalaman, profesi, dan jaringannya melakukan usaha pergerakan internasionalisasi Muhammadiyah yang betul-betul membumi dan memiliki fungsi dan peran strategis ke depan. Bagaimana menghadirkan Muhammadiyah dengan amal usahanya yang terpilih, kita hadir di forum dan relasi internasional untuk menyebarluaskan Islam sebagai dinul hadar dan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Pikiran-pikiran seperti ini
tentu menjadi agenda penting dalam pengajian Ramadan ini dengan sikap dan pemikiran yang jernih, seksama, objektif, sesekali juga kita dengan muhasabah dan introspeksi diri, saya percaya bahwa pengajian Ramadan ini akan produktif dan menjadi tempat kita mendialogkan pemikiran-pemikiran yang bersifat tajdid. Tapi juga mohon maaf dengan kerendahan hati, jangan pindahkan rakernya ke pengajian Ramadan ini. Raker urusan-urusan teknis organisasi nanti sudah saatnya diselesaikan di tempat masing-masing. Atau kalau belum nyampe ya oleh organisasi di atasnya. Jadi jangan sampai nanti lebih-lebih dengan para narasumber yang dari luar kita mendiskusikan dan menjadikan pengajian Ramadan yang bertemakan tajdid organisasi ini menjadi raker organisasi. Raker penting tetapi punya tempatnya. Untuk pengajian ini mari kita sisakan, bahkan siapkan pemikiran-pemikiran kita untuk memajukan persyarikatan Muhammadiyah ini. Dalam Muktamar 37 tahun 68 memang ada 5 agenda re-tajdid. Satu, tajdid di bidang ideologi. Dihasilkan matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah tahun 69. Tajdid di bidang perjuangan atau garis perjuangan setelah Muhammadiyah beralih dari era Orde Lama yang penuh pertarungan ke era Orde Baru. Lahirlah Hitah Muhammadiyah tahun 71 Makassar yang kemudian dikembangkan menjadi Hitah Denpasar. Kemudian yang ketiga, tajdid di bidang dakwah. Lahirlah gerakan jamaah dan dakwah jamaah tahun 68-69. Tetapi karena konsepnya masih terlalu umum, maka kita kembangkan menjadi dakwah kultural tahun 2002 dan dakwah komunitas tahun 2015. Yang keempat, tajdid di bidang amal usaha Muhammadiyah. Tajdid di bidang ini kita lakukan dengan berbagai kebijakan, sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kita lihat terjadi perkembangan yang luar biasa sesungguhnya setelah era tahun 90-an, amal-amal usaha Muhammadiyah termasuk perguruan tinggi Muhammadiyah. Kita mencatat misalkan tokoh seperti Pak Jasman Al-Kindi yang punya peran penting di dalam sejarah pergerakan perguruan tinggi. Juga para rektor generasi awal, ada Pak Malik Fajar, Allahu Yarham, Pak Dasron Hamid, juga Allahu Yarham, dan semua rektor generasi awal yang menjadi tonggak dari kemajuan perguruan tinggi Muhammadiyah yang sekarang. Kemudian yang terakhir, tajdid di bidang organisasi memang dilakukan lewat kebijakan-kebijakan, tapi tampaknya memang memerlukan desain baru atau rekonstruksi. Sehingga pada pengajian Ramadan ini, atas inisiatif dari teman-teman di Majelis Pendidikan Kader, kita membahasnya. Bagaimana pembaharuan organisasi Muhammadiyah yang terkait dengan nilai, dengan pelaku, dengan kultur, dengan lingkungan yang bisa membawa Muhammadiyah itu bukan hanya mengusung Islam berkemajuan dan gerakan pencerahan, tetapi organisasi dalam dirinya sendiri, anggota kader dan para pimpinannya juga menjadi orang dan organisasi yang berkemajuan dan berpikir serta bertindak yang cerah mencerahkan sebagai uswah hasanah bagi pergerakan Islam di Indonesia untuk rahmatan lil alamin. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah membuka pengajian Ramadan pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan tema tajdid organisasi di era perubahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkah, karunia dan ridho-Nya serta kepada seluruh peserta. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya.
biarpun kita lewat Zoom, tetap disiplin sebagaimana karakter Muhammadiyah, disiplin waktu, dan disiplin mengikuti acara, termasuk juga dengan pakaian yang semestinya berada dalam forum. Insya Allah, Allah memberkahi kita, tetap jaga kesehatan semuanya, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan, tetapi semuanya tidak lain, karena saya dan anggota PP Muhammadiyah serta kita semua ingin menjadi bagian dari pembaharuan organisasi Muhammadiyah untuk kemajuan umat bangsa dan kemanusiaan semesta, menghadirkan Islam berkemajuan yang rahmatan lil alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dihaturkan terima kasih kepada beliau Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir, MSI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ibu dan Bapak peserta pengajian Ramadan dan juga hadirin yang berbahagia. Demikian tadi pembukaan acara pengajian Ramadan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1442 Hijriah yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih untuk perhatian dan juga kehadirannya. Dan kami juga mohonkan maaf sebesar-besarnya untuk kekurangan selama penyelenggaraan acara. Semoga Allah senantiasa memberikan anugerah kesehatan bagi kita untuk dapat terus beraktivitas. Kami juga mohon kepada Bapak Ibu untuk kembali dapat bergabung nanti dalam materi pertama yang akan disampaikan oleh para narasumber yang luar biasa dengan dipandu oleh moderator Bapak Hendra Darmawan MA nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan marilah bersama-sama acara pembukaan kali ini kita tutup dengan hamdalah. Selamat menantikan berbuka puasa dan selamat mengikuti pengajian Ramadan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.